Ya, yeah, jadi hari ini kita akan belajar cara macam mana kita nak membuat jambatan menggunakan simen, bata dan juga pasir. Jadi jambatan sekarang ni dibuat pada kayu dan kayu mereput. Jadi kita ingin ianya tahan lebih lama, kita akan menggunakan simen lah. Alright. Okey, jom kita tengok cara nak buat dia. Pertama sekali kita perlu punggahkan jambatan kita yang lama. Tengok bawah jambatan yang lama ada katak. Okey, kita perlu bersih dan cucikan kawasan ni. Selain itu, kita juga memerlukan sekeping besi untuk menutup paip air kita dan juga longkang kita. Okey, inspektor, macam mana okey? Untuk bancuhan konkrit kita, kita menggunakan ratio 3-1, iaitu 3 bahagian pasir dan 1 bahagian simen. Gaul sehingga rata supaya senang untuk kita bancuh menggunakan air nanti. Kemudian kita masukkan air sehingga kita punya simen menjadi pekat seperti macam ni. Tengok, alright. Untuk lapisan pertama, kita akan tuangkan konkrit kita di bahagian lantai supaya ini menjadi tapak kita, menjadi base supaya dapat memegang bata-bata yang kita akan susun di bahagian atas ini. Ratakan di setiap bahagian yang kosong. Kemudian, kita akan letakkan bata kita mengikut susunan. Sila pastikan ketinggian bata kita sama tinggi dengan lantai asal supaya nanti kita nak tutup pintu senang. Okay. Letakkan bata kita seperti ini di mana bahagian-bahagian kosong. Sekiranya ruangannya yang tinggal kecil, kita boleh potong bata itu dua dengan menggunakan hammer ya. Okey, macam ni, ngam-ngam. Kemudian lakukan bancuhan simen yang sama dengan ratio yang sama dan tuangkan di setiap sudut bata kita. Sekiranya ianya tidak masuk, tekan menggunakan sudut anda supaya ianya masuk dalam ruang-ruang kosong. Agihkan bancuhan konkrit kita sama rata supaya ianya mendapat sama banyak. Ini apa beza konkrit dan simen ya. Okey, kalau simen ni dia punya bancuhan tu saja, dia punya serbuk simen saja. Kalau konkrit ini adalah campuran ya, campuran seperti batu ataupun pasir ke dalam simen, ianya akan dipanggil sebagai konkrit. Itu maksud konkrit. Okey, seterusnya untuk bahagian menghaluskan lagi kita punya lapisan atas, kita boleh taburkan simen saja di atasnya dan juga air. Okey, seperti ini. Dengan ketiadaan pasir, simen akan menjadi lebih halus dan juga lebih rata. Dan lebih licin lah daripada kita bancuh dengan pasir. Untuk melincinkan lagi bahagian-bahagian simen kita, kita boleh menggunakan span ya. Sebab span ianya akan lebih halus daripada kita menggunakan sudut. Macam ni, kita tengok bancuhan simen kita akan menjadi lebih licin dan juga lebih rata lah daripada yang asal. Okey, jangan lupa tea break, minum dulu. Kadang-kadang kita bancuh simen, kita akan fikir simen banyak atau pasir banyak akan menjadikan konkrit kita lebih kuat. Yang sebenarnya kalau kita bahukan kita punya konkrit lebih kuat, kita perlu mengikut ratio yang diberikan, iaitu 3-1. 3 bahagian pasir dan 1 bahagian simen. Sekiranya simen lebih, mungkin akan menjadi lebih rapuh. Setelah siap, kita boleh tinggalkan seharian supaya simen kita dapat kering dengan elok dan pintu pun tutup dengan cantik. Okey, inilah hasilnya. Okey, perasmian cantik. Jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa subscribe dan share video ni supaya kita dapat sebarkan ilmu-ilmu yang ada. Okay? Alright, bye-bye.